Pemirsa, difteri kembali mewabah di Indonesia. Kementerian Kesehatan bahkan sudah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB karena penyakit mematikan yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtherin ini telah memakan puluhan korban jiwa setidaknya di 20 provinsi. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan hingga dengan November 2017, ada 95 kabupaten dan kota dari 20 provinsi yang melaporkan kasus difteri. Secara keseluruhan terdapat 622 kasus, 32 kasus diantaranya meninggal dunia. Sementara pada kurun waktu Oktober hingga November 2017, ada 11 provinsi yang melaporkan terjadinya kejadian luar biasa difteri, antara lain berada di kawasan Sumatera Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan daerah Jawa Timur.